Gini-gini, tadi saya tanya, Pak Kalam agamanya apa? Nah, katanya Islam. Oke. Okay. Islam Mu'tazilah. Yeah. Kan gitu. Saya bilang, kalau Islam Mu'tazilah itu yang bagaimana? Itu kan. Apakah Islam Mu'tazilah itu mensamakan agama semuanya, agama sama, apa gimana? Dan itu ke situ mulainya. Sedangkan menurut Islam bahwa agama yang diridhoi hanyalah agama Islam. Kenapa di ayat seterusnya wa may yabtaghi ghairal Islam adina fala yuqbalu minhu, kan gitu. Nah, ini dia menyamakan apa? Andin di situ bermakna makrifah di situ mau disandingkan dengan milah. Milah ini lebih luas lagi pembahasannya, kan. Itu di situ Ustaz Bang. Ya, lebih baik Ustaz Suma lagi yang bicara, menjelaskan. Iya. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Coba, siapa? Rekan apa ini? Ya, begini persoalannya. Saya ditanya oleh seseorang. Iya. Dia mengatakan, inna dina indallah Islam. Terus saya tanya, persinya siapa itu? Yang saya tahu itu Persi Usman. Apakah begitu juga bunyinya di Persi-Persi lain? Ternyata dia tidak tahu juga bahwa ada Persi Al-Quran yang lain, Ibn Mas'ud. Inna dina indallahil hanif. Nah, begitu. Jadi Pak Ustaz saja jelaskan. Iya, jadi kalau misalnya jujur menjelaskan agama, ya Islam itu kan jalan lurus. Jadi kalau ada di luar Islam, itu sudah pasti bukan jalan lurus. Dan kalau berbicara mengenai Islam, berarti itu berbicara mengenai hanif, karena Islam itu adalah jalan yang lurus. Makanya ya dijelaskan dulu dalam Al-Quran itu kepada Ibnu Mas'ud. Apakah benar pernyataan saya atau saya berbohong? Yang mana tuh, Pak? Maaf, saya agak putus-putus. Kan saya mengatakan inna dina indallahi hanif. Itu Persi Ibnu Mas'ud. Sedangkan Usman inna dina indallahi Islam. Apakah informasi dari saya ini bohong atau benar? Kalau menurut saya, Anda telah mencoba merubah bunyi Al-Quran dengan mengatakan inna dina indallahil hanif. Kalau Bapak mengatakan itu versi Ibnu Mas'ud, ada bukti enggak? Ya tentu ada dong. Anda berani saya. Ya coba. Ya coba, di mana itu? Siapa yang mengimani Al-Quran bunyinya seperti itu? Yang saya tahu, kalau Islam itu sudah pasti hanif. Tapi ya, berbicara mengenai hanif, itu sudah pasti berbicara kepada objek yang sebenarnya. Contoh misalnya. Berarti Ibnu Mas'ud benar dong. Oh enggak bisa begitu, Pak. Karena hanif itu. Menurut hadisnya, Ibnu Mas'ud itu diapresiasi oleh Nabi Muhammad atau tidak? Gimana? Menurut hadis. Kalau Ibnu Mas'ud. Ya. Ya itu jelas, karena dia salah satu dari ya, daripada sahabat yang menuliskan Al-Quran. Nah, kan gitu. Ya, kita sepakat di situ. Kita sepakat. Nah, sekarang masalahnya sekarang ini, Bapak ini muncul di tahun 2022. Ya. Mengatakan inna dina indallahi hanif. Ya. Apa dasarnya? Bahwa ada peristiwa yang seperti itu pernah terjadi. Bahwa ada yang namanya Ibnu Mas'ud, terus dia punya mazhab, dia tulis inna dina indallahi hanif.
Nah, itu tuduhan, Ke Pak. Itu situ saja itu arahnya pemikiran saya. Itu Bahwa tuduhan, itu tuduhan orang yang ingin kemudian menyelewengkan Al-Qur'an. Ya, bukan bermaksud menyelewengkan. Saya ingin sama dengan bahwa jalan yang saya lurus dan jalan lurus itu adalah Islam itu sendiri, tapi jadi gimana? pernah ada peristiwa ada yang namanya Ibnu Mas'ud, sahabatnya Nabi. Begitu saja, ke situ saja. Iya, Saya saya tidak tahu bermaksud. Ibnu Mas'ud itu kan sahabat. Dan Ya, dia juga sahabatnya Nabi. diperintah untuk menuliskan Al-Qur'an. Nah, sekarang Ya. yang jadi bermasalah ini Bapak. Anda membawa-bawa Ibnu Mas'ud. Dan Anda tidak bisa membuktikan bahwa Al-Qur'an versi Ibnu Mas'ud itu inna dina ilaihi hanif. Itu nggak pernah itu terjadi. Oh, kalau saya pernah terjadi. Nah, di situ berbeda kita. Dari mana Anda bisa mengatakan pernah terjadi? Ya, dari Apa catatan-catatan ini, Pak. dasarnya Anda mengatakan pernah? Ya, dari catatan-catatan sejarah kah dari catatan itu? Sejarah itu. Coba kita rujuk ke NU, kita jadikan NU sebagai rujukan. Artinya tidak usah diselesaikan malam ini. Kita cari lagi nanti dalil-dalilnya. Apakah betul apa yang saya ucapkan ini. Tidak usah diselesaikan malam ini. Wah, Bang Juma sepertinya kepental. Dia lagi di gunung ini, Pak. Seluruh isi Zoom ini sepakat kalau inna dina indalali Islam. Begitu kata-katanya dalam Al-Quran, saudaraku. Jadi ya, Anda memelintir Al-Quran. Yang berlaku sekarang ini apa yang ditulis oleh Usman. Yang diperintahkan oleh Usman. Inna dina indalali Islam. Jadi yang tertulis itu di Ali Imran ayat 19 inna dina indallahil Islam. Ya, begitu yang tertulis. Itu yang tersebar secara umum sekarang ini. Terus Anda mengingkari kemudian apa ini Deng Ucin datang kemudian membawa sebuah berita bohong. Di bagian mana ya bohongnya? Perannya, iya Bapak. Sebelum menuduh seperti itu kita rujuk dulu ke NU. Nahdlatul Ulama Indonesia. Bisa buka apalagi apalagi NU, Anda hanya membawa-bawa NU, Ibnu Mas'ud. Bapak yang harus membawa data. Kita tanya orang NU, apakah informasi saya ini? Saya orang NU, Pak. Saya orang NU. Nggak ada ya. Itu ceritanya inna indalai Hanif. Nggak ada, meskipun Hanif itu adalah sebuah penggambaran tentang agama yang lurus. Memang betul. Itu berasal dari kata Hunafa. Kata ini secara spesifik merujuk pada agama Tauhid, pra-Islam tapinya. Tapi setelah Islam datang, Allah kemudian mengatakan, inna dina indalahil Islam meliputi semua agama tauhid, meliputi semua ajaran Hunafa. Gitu. Saya sudah paham ke situ. Saya sudah paham itu. Sekarang Anda mengingkari itu adalah terus? Inna dina indalahil Hanif. Anda mau mengingkari. Iya, itu tuduhan Anda, tapi itu enggak ada itu, Pak. Oh, enggak ada. Nah, jadi dilihat bahwa tidak ada. Enggak ada. Ya, tidak ada. Enggak ada, Pak. Tidak ada mushafnya Ibnu Mas'ud. Nah, terkecuali kalau Bapak kecuali begini, kalau Bapak ingin kemudian ada mushaf Ibnu Mas'ud. Al-Qur'an versi Ibnu Mas'ud. Ada, Pak. Nah, itu. Ya, ada jelas karena mereka itu adalah para penghafal Quran. Nah, sekarang masalahnya Anda membawa itu mushafnya emang ada mushaf Ibnu Mas'ud sekarang di tangan Anda. Yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud itu apa? Enggak begini loh, Pak. Begini loh, Deng Uceng begini loh. Sekarang yang menjadi rujukan kemudian penyusunan Al-Qur'an itu siapa? Ibnu Mas'ud atau Said? Said. Said. Said yang disuruh oleh Khalifah Utsman. Said. Halo. Iya, Said. Nah, terus apa? Kenapa kemudian Anda membawa-bawa Ibnu Mas'ud? Emang ada, masih ada mushafnya sekarang?
Yang telah ada atau tidak ada, saya tidak tahu. Nah itu dia, berarti Bapak cuma mengada-ngada. Nah, kalau begitu kita kita tanya yang lebih tinggi lagi ilmunya lah. Siapa yang Anda ingin tanya? Sementara Al-Quran itu sudah sempurna. Ya, misalnya, kenapa Bapak ingin merubah Al-Quran? Bapak ini siapa? Saya tidak bermaksud merubah. Saya hanya ingin mempertanyakan bahwa ada Al-Quran yang tertulis inna dina indalailah ini. Mana Al-Qurannya? Coba tunjukkan di mana Al-Quran itu yang bunyi seperti itu. Saya tidak bisa. Anda kan mengada, Anda mengada-ngada. Anda menuduh ini namanya. Ini Anda memfitnah. Anda ingin kemudian menjelek-jelekkan Islam dan ngarang-ngarang cerita. Jadi tadi itu kamu sudah menjawab bahwa ada versi Ibnu Mas'ud, sekarang mengingkari. Iya, memang ada. Dengarkan dulu. Semua sahabat itu menerima Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran dan menuliskan Al-Quran. Yang menjadi permasalahan sekarang ketika Anda menuduh bahwa Ibnu Mas'ud itu menuliskan inna dina indallahil hanif, itu mana buktinya? Saya tidak bisa memberi. Memang sahabat menulis. Nah kalau begitu Anda cuma pembohong, Anda cuma menuduh, Anda memfitnah berarti. Anda berbicara sesuatu yang tidak benar berarti kalau begitu. Kenapa Rasul Muhammad SAW memang memerintahkan para sahabatnya untuk menerima Al-Quran dari keempat sahabatnya, diantaranya Ibnu Mas'ud, diantaranya adalah Ubay bin Ka'af dan juga adalah Sa'id. Nah, apakah kemudian ada literasi, ada manuskrip yang menceritakan bahwa Al-Quran itu membicarakan inna dina indallahi hanif? Ada enggak? Atau ini hanya Anda mengada-ngada saja karena Anda adalah tarekat yang enggak jelas? Anda belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru. Bagaimana saya bisa tahu kalau tidak ada guru? Iya, Bapak... Iya, siapa gurunya Bapak? Siapa nama gurunya? Siapa gurunya manusia menurut Al-Quran? Siapa gurunya manusia? Bapak mengarang cerita. Siapa gurunya umat Bapak itu ngarang menurut Al-Quran dan Alkitab? Ya kan Al-Quran jelas mengatakan bahwa ketika engkau tidak tahu tentang Al-Quran, maka tanyalah kepada orang yang lebih tahu, lebih paham. Nah sekarang Anda belajar Quran dari mana? Itu siapa gurunya? Orang lebih tahu itu siapa gurunya? Enggak, saya tanya Anda belajar Quran dari mana? Orang belajar Quran itu harus bersanad. Enggak boleh ngarang-ngarang cerita, Pak. Itu tarekat yang Anda lakukan adalah tarekat yang kemudian Bapak pelajari tanpa pernyataanmu itu mengatakan tidak ada Ibnu Mas'ud. Saya catat baik-baik dulu. Apa sih ceritanya orang tua ini? Kan saya bahwa Rasulullah Muhammad SAW. Tunggu, saya catat dulu. Ya udah catat, bawa ke liang kubur sekalian. Rasulullah nanti mengatakan, ambil Al-Quran dari empat orang. Nanti saya kirim kalinya kepada yang punya channel ini. Ya, kamu itu belajar Islam dari link. Hei, belajar Islam dari link. Gimana ya, ceritanya Anda belajar Islam? Ibnu Mas'ud itu ada atau tidak ada? Ibnu Mas'ud. Berapa kali harus Anda itu sudah tua, Anda kan belum tuli dan belum pikun. Rasulullah Muhammad SAW justru memerintahkan manusia untuk mengambil Al-Quran dari empat manusia, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Berarti itu ada hadisnya. Ada. Ada memang. Memang ada sekarang, yang mengatakan tidak ada siapa. Sekarang tulisan tentang Ibnu Mas'ud itu ada atau tidak? Al-Quran versi Ibnu Mas'ud. Ketika ada, begini orang tua, begini, patua, begini patua. Patua, dengarkan saya patua. Semua sahabat itu menulis, yang diperintahkan menulis, yang diperintahkan menghafal. Sekarang yang menjadi permasalahan, Anda hanya butuh adakah mushafnya Ibnu Mas'ud? Anda dengan tarekat Anda menuduh Ibnu Mas'ud. Anda menuduh Ibnu Mas'ud menuliskan inna dina indallahi hanif. Betul? Betul. Nah, sekarang dari mana Anda tahu? Dari literatur. Nenekmu kiper. Literatur. Dan seorang tua. Literatur. Jadi kalau literatur itu kalau dituliskan untuk menyelewengkan Islam, Anda ikuti gitu?
literatur dan ada hadisnya itu kan memang mendukung itu. Mana hadisnya coba? Mana hadisnya? Ada apa hadisnya? Ya nanti saya kirim kalah hadisnya nanti saya kirim. Wah, nenek mukiper baru juga mau belajar sudah ya, nuduh. Oke lah saya baru mau belajar. Oke. Karena saya belajar saya mau tanya apakah ada Al-Quran versi Ibnu Mas'ud? Enggak ada Al-Quran versi Ibnu Mas'ud, enggak ada. Yang ada itu Mus'ab. Enggak ada. Kita deal. Nenek mukiper ngapain deal segala, emang siapa lu? Kita deal dulu. Enggak, kamu orang tua itu utusan Dajjal yang selalu ingin menyelewengkan ajaran agama Islam. Saya katakan kepada kamu ya orang tua yang sedikit agak error otaknya. Ku bilang samamu, kau sudah mengakui Yesus itu Tuhan kan? Kau bahkan mengatakan dirimu itu ingin kita selesaikan dulu itu Ibnu Mas'ud. Ya. Apakah ada Al-Qur'an versi Ibnu Mas'ud? Berapa kali saya harus bilang samamu, Al-Qur'an tidak ada versi Ibnu Mas'ud, yang ada itu adalah mushaf. Paham? Kita deal. Tidak ada. Kenapa saya harus deal? Emang lu siapa lu? Ya baiklah. Mau siapa? Saya tulis saja Ustaz Suma tidak mengakui adanya Al-Qur'an versi Ibnu Mas'ud. Yang ada adalah versi Ibnu Mas'ud. Ada seorang tua pikun. Alhamdulillah dapat pahala. Lobanu manrianu asuiku. Begini. Kamu itu merusak Islam kau itu. Kau rusak Islam itu kau. Ya. Ibnu Kalam itu dengar baik-baik tadi. Tahu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan terkait dengan penghinaan, tahu ayatnya. Begini. Saya tidak merasa menghina kamu. Kamu kan orang musyrik kayak kamu itu enggak penting. Emang lu siapa? Justru Mu'tazilah itu yang fokus kepada Mu'tazilah bilang aja kau Kristen. Apa donaturnya gereja sudah kurang samamu? Kok bawa Mu'tazilah lagi di sini? Hah? Kenapa lari ke situ? Ya kau kan Kristen, kau kan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Gimana sih kau? Ya itu kan dasar munafik. Bukan Tuhan dalam pengertian. Bedakan. Adonai. Bedakan apa? Kau itu makanya aku bilang kau itu belajar Islam dari mana? Kau belajar Islam kayak begitu modelmu. Yesus adalah Tuhan, dia adalah jelmaan Allah. Nah, nenekmu dari mana yang ngajarkan kau kayak begitu? Hah? Kucing? Ya, silakan. Ya, jadi kau harus pahami, ada perintah Rasulullah, ambillah bacaan Al-Qur'an dari 4 orang, Ibnu Mas'ud di antaranya, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz Ibnu Jamal, Salim Maula Abu Huzaifah. Itu ada perintah Rasulullah dan itu adalah hadisnya sahih. Nah, sekarang yang Anda bawa, Anda menuduh Al-Qur'an inna dina indallahi hanif dengan membawa-bawa Al-Quran versi Mas'ud. Seakan-akan Al-Quran itu ada perbedaan antara Mas'ud, antara Ubay bin Ka'af, antara Sa'id bin Zabit. Padahal kamu kalau belajar dengan baik, terakhir kemudian Al-Quran itu dibukukan, itu melalui Jarul Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Zabit. Sa'id bin Zabit berarti ya semua kemudian bacaan itu disatukan. Adapun qira'ah sab'ah itu berbeda, itu kaidah bacaan. Tapi kalau Anda mengatakan Hanif dan juga kemudian Islam Anda gantikan karena adanya proses wahyuan yang diterima oleh Rasulullah lalu kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, itu riwayatnya dari mana? Anda ingin merubah Al-Quran? La ilaha illallah. Loh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah sekarang saya tanya sama saudara ini, Pak Tua ini. Salah enggak kalau Anda mengatakan bahwa benar enggak kalau Anda mengatakan bahwa Al-Qur'an yang benar itu adalah dina indallahi hanif? Salah enggak? Salah kalau enggak, saya mengakui bahwa ada persis seperti itu. Yang harus kita turuti apa yang dikeluarkan Utsman dari Sa'id bin Tsabit.
Nah, terus mana kalau Anda akui mana coba? Tunjukkan. Bagaimana caranya ditunjukkan? Nah ini begini. Saudara ini bahaya. Kalau Anda sampai nanti belajar literasi atau Lingling Ahmadiyah, Anda bisa berubah 1800 derajat. Karena Ahmadiyah itu memiliki konsep yang berbeda. Contoh misalnya Ahmadiyah. Anda kan orang tarekat, Anda kan orang tarekat yang aneh. Ketika mendengar berbicara mengenai ada Ling yang berbicara seperti itu Anda bawa, Anda tampilkan di permukaan seakan-akan Anda enggak paham bahwa musuh Islam itu ingin menghancurkan Islam dari sisi manapun. Termasuk menyisipkan Ling-Ling yang seperti ini. Nah sekarang kalau Anda baca Ling-nya Ahmadiyah, mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu betul-betul meninggal dan dikuburkan di India di usia 120 tahun, Anda bisa jadikan itu sebagai acuan. Karena Anda belum baca. Coba. Kenapa ada India? Saya tidak pernah ngomong begitu bahwa dikuburkan. Ya karena Anda belum baca. Anda kan tidak punya guru, ilmu Anda kan tidak bersanad. Ya. Panduan Anda memahami Islam itu kan dari Ling-Ling. Apa yang tertulis itu yang Anda pahami. Saya mau periksa sanadnya ilmu Anda. Ilmu Anda terima dari siapa namanya gurunya Anda? Saya berguru di Kiai Junaid Sulaiman. Nah, Junaid Sulaiman. Terus Junaid Sulaiman berguru kepada siapa? Junaid Sulaiman itu adalah salah satu pendiri pesantren yang kemudian dia pernah belajar di Gontor, lalu kemudian sebelum dia belajar di Gontor, dia belajarnya di Arab Saudi. Anda sendiri belajar di mana? Jadi saya tulis di sini Junaid terus Gontor. Enggak perlu kau tulis, sekarang saya tanya siapa gurumu? Kamu bersanad di mana? Siapa namanya kiai yang ngajarin kamu Al-Quran? Sebutkan. Aduh. Saya ingin tahu. Saya belajar di sekolah agama. Sekolah nenekmu kiper. Ini kau mengkritisi Quran. Kau mengajarkan sesuatu tentang Quran. Berarti kau harus bersanad ilmumu. Ini belum jelas juga sanadmu. Junaid. Saya jelas. Junaid Sulaiman, itu guru saya. Ya, Junaid Sulaiman. Kan belum selesai, saya tulis. Terus kemudian Junaid Sulaiman memiliki murid yang bertemu langsung dengan saya. Kiai Asis. Ya. Itu Kiai yang langsung berguru dengan saya. Yang saya berguru langsung kan berguru dia. Kan 6 tahun saya ngikut sama dia. 6 tahun saya mondok sama dia. Ya. Terus Junaid Sulaiman ini gurunya, siapa gurunya? Saya sudah ajarkan sama Anda tadi. Beliau berguru di Gontor, kemudian dia lulusan terbaik di Arab Saudi. Berarti belajar pada sumbernya. Nah, kan Anda suka dengan bersanad. Dia pendiri pesantren, banyak sekali pesantren didirikan. Ada di Bone, ada di Palopo, ada di Baru. Nah, kamu sendiri berada di mana? Ya, begini, Anda lebih unggul oleh karena itu Anda. Kamu belajar di mana, Pak Tua? Petua, kau beli buku di pasar, Petua. Habis itu kau baca di bawah pohon. Baru kau mengaku sebagai orang hebat. Dengan tarekatmu. Kau beli buku di pasar. Habis itu kau menggembala sapi di sawahnya orang. Habis itu kau... Sudah. Junaid Sulaiman, siapa lagi gurunya di Gontor? Siapa namanya? Ibnu Kalam. Kamu bersanad. Enggak begini. Kalau kita membaca hadis panjang biasa ada beberapa orang. Sekarang gurunya Ibnu Kalam siapa? Ya kalau saya gurunya biasa-biasa saja Pak, karena sekolah agama. Siapa? Di 4 tahun Muhammadiyah. Siapa? Di PG 4 tahun Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu ada namanya putusan tarji. Anda punya? Enggak, saya tahu masalah itu. Ini Muhammadiyah hilang ini. Itu Muhammadiyah. Berarti sekolah tempat saya belajar itu Muhammadiyah hilang.
ada namanya putusan tarjih Muhammadiyah yang harus disepakati. Saya punya ini di rumah. Ya, alhamdulillah kalau Bapak punya. Pada waktu saya sekolah itu saya tidak sempat tanya-tanya seperti jangan, itu. Jangan sebut-sebut Muhammadiyah di situ. Baiklah, baiklah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu dasarnya Muhammadiyah. Jangan macam-macam kamu. Ya. Baiklah, saya tidak macam-macam sekarang. Sekarang kita ini apa? Mau apa? Ahli ilmu. Tapi silakan sambut gurunda. Woi, saya sudah menyampaikan kepada orang Kristen. Orang Kristen lah yang lebih tahu Alkitab daripada saya. Saya merendahkan diri kepada orang Kristen itu. Astagfirullahaladzim. Orang beli buku di pasar, habis itu dia belajar di bawah pohon sambil gembala sapi, kemudian tampil sebagai orang yang ingin membawa warna baru dalam tubuh Islam. Apalagi gurunya. Aneh kau udah nguceng. Ya, sudah. Orang belajar orang ya, itu lulusan PGA. Baru tidak tahu gurunya. Anda bukan belajar sejarah di sana. Anda tidak belajar kritikal Quran di sana di PGA. Anda diajari proses belajar mengajar di sana di PGA. Ya. Bukan menjadi tampil untuk memberi warna kepada Al-Quran. Kan gitu. Jadi harus dilawan itu hadis sampaikan walaupun satu ayat. Loh, ayat apa yang kau sampaikan, Deng Uceng? Ayat apa yang kau sampaikan? Ayat Al-Quran. Yang mana Al-Quran yang kau buat sendiri? Ini yang... Saya yang tidak bisa saya perlihatkan. Ini Al-Quran di samping saya ini. Al-Quran siapa yang membuatkan? Al-Quran versi Usman. Al-Quran versi Usman. Matres, apa yang dituliskan di situ? Ya, inna dina indalahi Islam. Inna dina indalahi Hanif. Bukan, Islam. Iya. Islam. Jadi sebenarnya arah pembicaraan ini kemana? Diskusi malam ini, apa yang mau dibicarakan? Saya mau tanya sama Anda, Pak. Salam. Iya, yang lain-lain lagi, yang lain-lain. Ternyata Pak Suma tidak menjelaskan. Saya pikir beliau mau menjelaskan tidak. Bahwa ada persis. Kayak gini, riwayat tentang Al-Quran atau Mus'haf. Biarkan sama Gurunda Suma dulu. Biar dulu sama Gurunda. Ya. Karena Gurunda ini Suma ini terbatas juga dia punya waktu. Ya. Kalau kita mungkin bisa panjang, Bang Juma ini terbatas karena dia ada di gunung. Silakan Gurunda, kalau masih bilang. Ya karena belum selesai namanya. Jadi teman-teman Ibnu Kalam ini itu nama sebenarnya itu Deng Uceng. Kenapa dia manggil namanya Ibnu Kalam? Karena dia ingin mengatakan bahwa saya berpikir sampai ke akar-akarnya tentang Islam, tentang Al-Quran. Nah, enggak pernah saya ngomong. Orang ini punya tarekat-tarekat aneh. Tarekat yang dibuat-buat sendiri. Makanya dia itu lebih cenderung... Jadi yang dimana sih itu kamu tuduh tarekatnya aneh? Tarekat Halawatian yang... Lah kamu yang siap. Halawatian dah seperti itu. Kau jangan katakan Halawatia itu tidak ada di dalam ajarannya kemudian untuk merubah Al-Quran. Iya, lah kau itu sepakat. Mana ada orang Halawatia mengakui Yesus itu adalah penjelmaan Allah. Mana ada? Ya, betul. Jangan bawa Halawatia. Tidak ada orang Halawatia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada. Cuman kau sendiri dan Uceng. Tapi saya terima ilmu dari situ. Saya terima ilmu dari situ. Iya, tapi kan Halawatia yang gak ngajarin kamu untuk kemudian menuhankan Yesus. Betul. Kau sendiri yang mau hanya karena donatur. Di mana donatur itu kencang, di situ lagi Tuhanmu. Kalau dari gereja kencang lagi donaturnya, kau dibelikan laptop, kau dibelikan HP, kau dijenguk ketika rumahmu banjir, kau bela-bela lagi ketuhanannya Yesus. Ini sekarang kau menghancurkan lagi Al-Quran. Entah siapa orang lagi yang bayar kau. Begini. Padahal kau itu sudah ada nih beberapa bulan itu kau. Saya pikir kau sudah mati. Kau muncul lagi dibikin isu baru. Ada lagi yang suntik kau dana. Itu Hadi mengundang saya beberapa kali dia undang saya. Saya bilang tidak bisa, tidak mau. Tapi diundang lagi.
Malam ini kemarin saja itu dua undangan. Enggak, begini Dang Uceng, kau butuh uang berapa supaya kau diam? Kau enggak usah muncul lagi bawa Islam. Jadi maksudnya begini, kalau ada yang mengundang saya tidak usah datang begitu. Atau bagaimana misalnya usulan? Enggak, kau butuh duit. Kan yang mengundang saya apa? Temannya. Supaya kau diam, kau jangan menjelek-jelekkan Islam. Undang. Ini pertanyaan saya Dang Uceng, kau butuh uang berapa supaya kau itu tidak mencari-cari sesuatu untuk menjelek-jelekkan Islam demi memuaskan hasrat majikanmu? Kau butuh duit berapa supaya kau diam? Karena kau pun bawa-bawa berita seperti ini, kau tidak bisa bertanggungjawabkan. Tidak pernah berpikir begitu. Gimana ceritanya? Tim saya pergi di rumahmu, masa kau ke tangan tidak berani? Tim saya? Tim apa? Tergantung siapa yang kasih donasi, itu lagi yang dibela. Saya kritik orang Kristen. Saya masuk di channelnya. Iya, kamu kritik mereka kalau donasi lagi kurang. Gimana ceritanya? Oi, kamu masih ingat kita pernah berdebat? Kau bela Kristen, kau bela ketuhanan Yesus. Ingat tidak? Ya, harapan saya begini. Saya ingin mereka itu memahami ajaran Kristen awal. Supaya mereka tahu membedakan bahwa Bapak itu bukan anak. Ya, tapi buktinya buktinya saudara mengakui ketuhanan Yesus. Itu dulu kesempatan saya bicara terkait masalah itu. Kenapa saya sering membela-bela Kristen, ya? Saya ingin mereka itu memahami eternity itu subordinasi. Jadi ada ketidaksetaraan. Begitu. Tapi buktinya kamu bela ketuhanan Yesus. Ya, Tuhan itu kan Lord, bukan Allah. Yang Kristen pahami, Yesus itu Tuhan. Kristen itu Allah. Katanya kau punya Bible. Di Bible-nya kan itu jelas tertulis. Dan bahkan kita sering berdebat bahwasanya lebih duluan mereka menggunakan kata Allah daripada Islam. Maksudnya kau... Saya aku itu. Nah, bahwa orang Kristen terus... Itu... terus kenapa kau kata itu, terus kenapa ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah menjelma jadi manusia, kenapa justru kau katakan itu benar? Pernahkah saya ngomong begitu? Lah, masih kau ingat waktu kau suruh saya cium tanganmu? Lupa? Omongan saya di waktu, tolong diingatkan apa yang saya omong tahu waktu itu. Ya, nah, kamu sama Bu Uti berdebat dengan saya waktu itu. Kau katakan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bangku itu kok. Enggak berani saya. Yesus itu Allah itu sendiri, itu Anas. Justru Anas itulah laka dewa para laki kalau innallaha Isa ibn Maryam. Lalu kemudian endingnya kami oleh Ibu Uti, maka saya pernah ngomong sama Ibu Uti, jangan kita berdebat. Saya pernah berdebat dengan Bapak ini. Kemudian Bapak mengatakan, saya ingin masuk surga tapi surganya Islam. Saya ini Kristen tapi masuk surga surganya Islam. Kehidupan saya sama seperti Kristen, tidak beribadah. Kan itu. Nah, sekarang saya tanya itu. Sekarang waktu saya tanya, Anda mengatakan Anda tidak wajib sholat Jumat. Anda lupa? Tidak wajib sholat Jumat. Tidak ingat tuh, tidak ingat lagi. Ya sudah, silakan lanjut dari yang lain. Anda ya, sudah tua, sudah pikun kayaknya. Sepertinya saya dituduh yang bukan-bukan. Nah, saya mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri, justru itu. Bagaimana ceritanya sementara Anda sudah mengakui menyembah dia? Mana ceritanya? Menyembah dia. Aduh. Alah. Kurang kayak donasinya ini. Banyak, karena saya tidak ingat lagi. Donaturnya kurang kayaknya ini. Ya, sepi donatur, sepi betul. Sepi donatur. sepi donatur. Sepi donatur. Makanya aku bilang edition saya cuma 600 ribu, enggak ada perubahan. Ya ampun. Pendapatan dari YouTube. Ya sudahlah Pak. Itu ada. Tapi itu ada. Tidak menjadi masalah bagi saya karena saya kan punya bisnis, saya punya usaha. Tapi gini Pak Suga ya, penghambat. Sebentar, diluruskan tentang apa tadi, Bang?
Sebentar, sebentar, Ibnu Kalam tadi ini mencari Ustadz Wapi. Nah, ya. Ini kebetulan Ustadz Wapi sudah masuk ini, Ibnu Kalam ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustadz Wapi. Waalaikumsalam warahmatullah, para guru, para gurunda, dan lain-lain teman-teman. Alhamdulillah, sehat ya Pak Ustadz Wapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, sehat. Ya, ini sehat, kita sehat semua. Cuma denguceng yang sakit akalnya. Ya, boleh lah, boleh ya, saya yang sakit. Donatur karena tambah banyak sakit, jadi tambah sehat. Nah, ini Ustaz Wapi sudah hadir ini itu kalam tadi kan ada cari-cari Ustaz Wapinya. Nah, ini mau nanya apa atau mau menyampaikan apa ini? Itu kalam, silakan, silakan. Tidak, justru kan Pak Wapi, Ustaz Wapi ini koreksi saya begitu. Karena kan sudah pernah mendengarkan pernyataan-pernyataan saya kan. Di bagian mana saya keliru Pak Ustaz? Apa pertanyaan jenengan? Pernyataannya? Iya kan saya tadi barusan ini membahas masalah Hanif dengan Islam di dalam Al-Quran itu. Iya. Terus kenapa Hanif dengan Islam? Ya saya tidak permasalahkan. Yang saya permasalahkan adanya catatan yang menulis Hanif. Ada juga catatan yang menulis Islam. Oh. Bunyinya kan inna dina indallahil Islam. Ibnu Kalam membaca inna dina indallahil Hanif. Nah, Hanif. Ya gitu maksudnya, Ustaz. Oh, beda Ibnu Kalam. Ya berbeda. Lagi yang dimaksud. Ya berbeda. Yang dimaksud sama Ibnu Kalam. Yang satunya dari Said bin Thabit, kemudian yang satunya dari Ibnu Mas'ud. Tentang dipasangin di. Iya. Terus apa permasalahan jenengan dalam hal itu? Kalau saya tidak ada masalah, saya ikuti yang Usman sekarang yang tak pakai. Dina indalah Islam. Iya. Jenengan ya. Ini Muslim atau Kristen? Masih mengaku Muslim, tapi saya bukan aswaja. Saya Mu'tazilah. Mu'tazilah, oke. Saya coba ke Mu'tazilahan Anda ya. Lebih Mu'tazilah ya, mana ya. Anda dengan saya? Gimana? Ya, silakan Pak. Silakan. Bagaimana pendapat Anda tentang Imam Zamakhsyari? Belum pernah saya buku. Itulah ya, pernah juga saya baca-baca sedikit, tapi tidak terlalu mendalam ilmu saya. Di situ. Apa yang Anda ketahui sejauh ini tentang Imam Zamakhsyari? Tidak, saya langsung ke ilmunya saja. Oh, kepada, ilmu. Ya. Misalnya pemahamannya Mu'tazilah itu yang meyakini bahwa firman Allah itu makhluk. Itu aja. Yang seperti itu. Itu saya aja. Tidak terlalu membahas misalnya yang lain-lainnya. Karena misalnya begini, saya di kitab-kitab suci yang saya baca itu misalnya kitab sucinya orang Hindu, kitab sucinya orang di Cina, di Islam, kemudian di Kristen dan di Yahudi, yang saya perhatikan itu Tuhan. Apa itu sebenarnya Tuhan kalau menurut mereka itu begitu. Menurut Mu'tazilah ya. Tuhan itu bagaimana Ibnu Kalam? Ya cuma satu dalilnya kalau saya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Saya tidak mengikuti ajaran sifat 20 dengan trilogi tauhid. Dengan sifat 7 dari siapa lagi namanya itu? Saya lupa. Loh, jenengan ini Mu'tazilah cabang yang mana ini? Kok enggak pernah dengar saya yang seperti ini? Jenengan Mu'tazilah yang mana? Dia ya, ini, Dek. Dia tarekat ini, tarekat Batu Nisan. Ya. Batu Nisan, ya. Enggak, karena anu bang, aku Mu'tazilah, setelah saya tanyakan Mu'tazilah, ternyata dia enggak tahu gitu loh. Itu makanya aku bilang. Makanya kamu beritahu kepada saya, ilmumu tentang Mu'tazilah itu bagaimana, supaya Mu'tazilahnya saya ini sempurna. Loh, ini saya sedang berbicara dengan Mu'tazilah, saya ahlus sunnah bang, cuma kalau Anda mau membahas Mu'tazilah, insya Allah saya sudah baca, Mu'tazilah itu dari A sampai Z, jenengan tanya yang mana saja kalau Mu'tazilah, dari teori ilmu usul fikihnya, dari kaidah fikihnya, tauhidnya, kita mulai dari firman Allah makhluk atau bukan makhluk. Nah, itu jenengan mau mengikuti siapa dulu?
Mu'tazilah punya binatang. Ulama juga ada masih, ada masih. Namanya dia ikut gereja itu deh, dia ikut gereja. Oh, dia ikut gereja karena... kalau masalah firman dia ikut gereja itu. Tanya aja, Yesus itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Tidak pernah saya ke gereja, enggak. Saya enggak tahu gereja, belum pernah masuk ke satu gereja pun, enggak. Tapi sudah pernah dibaptis. Baptis secara ya. Jujur dong. Cuma di Udah pernah dibaptis. Ya baptis. Udah pernah dibaptis dia gara-gara laptop. Ya. Gara-gara laptop. Ya Allah. Ya, saya meyakini firman Allah itu makhluk gitu. Yang ujung-ujungnya ya. Saja itu. Saya tidak makhluk itu maksudnya yang... Yesus gitu. Nah, yang di Al-Qur'an kan antara Mu'tazilah dengan yang lainnya itu kan beda pendapat. Tunggu dulu, jenengan Mu'tazilah yang mana? Kalau kata Bang Zuma jenengan Mu'tazilah yang wasil gereja binata, beda. Wasil binata. Itu yang saya kagumi. Mu'tazilah. Apa sih artinya Mu'tazilah itu Ibnu Kalam? Coba definisi Mu'tazilah itu apa? Orang yang memisahkan diri. Terus, itu aja. Ya, itu aja. Oh, benar berarti kata Bang Zuma. Berarti jenengan Mu'tazilah yang gereja berarti. Ya, baiklah. Sekarang Mu'tazilah menurut Anda. Supaya saya juga bisa menilai apakah Anda mempelajarinya itu dengan baik dan benar. Loh, jenengan mau minta Mu'tazilah yang firqo yang mana? Coba sebutkan dulu. Yang mana? Nanti saya sampaikan definisinya. Saya tidak terlalu mempelajarinya itu, firka-firkanya. Loh, terus gimana Anda mau nanya? Saya mau jawab gimana ini? Kan Mu'tazilah yang pendapatnya wasil binata. Wasil binata. Oh, coba wasil jelaskan binata. Bagaimana pendapatnya wasil binata tentang karena dia dituduh Mu'tazilah. Loh, wasil binata itu cuma satu masalahnya itu. Gara-gara dia memisahkan pemahamannya dari gurunya Hasan Al-Basri. Ya, sehingga sepadat. Dia membuat kajian lagi bersama teman-temannya sehingga Hasan Al-Basri mengatakan i'tazala anna al-wasil bil ato, menjauh ya, dari kita bakal. Wasil bin ato, tapi bukan masalah kalam firman Allah itu yang ya. Dibahas di wasil bin ato itu tentang manzilah baina manzilatain waktu itu ya terkait dengan dosa besar bukan. Orang Islam manzilah bagaimana, baina manzilatain. Bagaimana kedudukannya orang Islam yang berdosa besar pada waktu itu yang diperdebatkan. Nah, terus Anda Mu'tazilah yang mana berarti? Apakah benar kata Bang Zuma? Tidak usah gereja? Pertanyaan itu, karena saya juga tidak tahu. Yang coba dijelaskan lebih lanjut lagi itu. Loh, ini kalau mau cerita Mu'tazilah panjang, guys. Betul, panjang. Iya, guys. Kalau memang jenengan wasil bin Atto, Mu'tazilahnya wasil bin Atto, dari pertama jenengan diskusi sama Bang Zuma, sudah tidak menunjukkan Anda wasil bin Atto loh. Iya kan tidak mungkin dikuasai juga ilmunya semua. Kan yang penting-penting saja yang saya pelajari. Loh. Supaya saya tidak menjadi musyrik. Karena saya tahu bahwa orang Mu'tazilah itu bertauhid. Bagaimana tauhidnya Mu'tazilah, guys? Dia ingin mempelajari tentang tauhid. Tauhidnya Mu'tazilah itu gimana, guys? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu pemahamannya yang menarik bagi saya adalah dia membahas tentang firman itu, bahwa kalau kelompok Mu'tazilah itu memahami firman Allah makhluk. Nah, coba jabarkan maksud Mu'tazilah mengatakan firman Allah itu makhluk itu bagaimana? Itu kalamullah versi etimologi itu, atau yang saya tahu begini, ya diam. Yang saya tahu itu ceritanya begini. Karena pada waktu itu orang Kristen memahami bahwa firman Allah itu gair makhluk dari kelompok Athanasius. Nah, jadi orang-orang di kelompok Kristen di kelompok Islam karena mengakui di kelompok Islam itu bahwa yes Isa itu bukan Tuhan, bukan Allah, maka langsung saja mengeluarkan pernyataan bahwa firman Allah itu makhluk. Supaya melawan gitu. Ajaran Kristen. Enggak gitu. Ajarannya Athanasius. Bang Zuma monitor.
Gurunda, Gurunda. Jadi bagi saya itu usahakan kalau Anda di Islam seharusnya sama dengan ajarannya Arius. Aduh. Ini pusing saya ini. Ini Mu'tazilah yang cabang mana ini sebenarnya? Ya enggak usah lah diperdebatkan masalah itu. Anggaplah itu saya tidak tahu. Mu'tazilah cabang terhitung. Ya Mu'tazilah cabang Batu Nisan. Seperti yang dikatakan Ustaz Umar. Sudah. Kok jangan menyerah gitulah. Enggak seru nanti. Saya pikir Anda masuk ke sini mau menjelaskan. Loh, tadi Anda mengatakan sebagai Mu'tazilah, makanya saya memposisikan dulu. Itu pada waktu saya mengatakan panggil itu Ustaz Rofi untuk memposisikan Anda sebagai hakim memutuskan perkara ini karena saya berdebat dengan beberapa orang Islam di sini. Penjelasan saya yang bahwa firman Allah itu makhluk, ya tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena saya sudah menjelaskan kepada orang-orang Islam yang ada di sini, di ruangan ini. Ya, kemarin saya ulangi sedikit, Ustaz. Tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Di situ kemarin di Zoom-nya JCC, berdebat dengan beberapa teman-teman Islam, ya. Itu yang dipertahankan habis-habisan oleh Ibnu Kalam. Ya, saya bersama Pak Dokter di dalam banyak pendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Kalam itu artinya bukan makhluk. Itu bagaimana pandangan Ustaz tentang hal ini? Tabe, silakan. Alhamdulillah kalau begitu pertanyaannya. Jadi begini. Al-Quran itu memiliki dua definisi. Kalau yang dimaksud Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih, yang dianggap beribadah dalam membacanya, maka itu makhluk, jelas. Kalau yang dimaksud kalam definisi itu. Tapi kalau yang dimaksud kalam Allah itu adalah suatu sifat ya yang melekat kepada zat Allah dan Allah berfirman dengan sifat tersebut, maka itu bukan makhluk. Jadi yang dibawa malaikat Jibril dari Baitul Izzah sesuai yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu sudah makhluk. Jadi malaikat Jibril itu mengantarkan makhluk dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimaksud kalam itu sesuatu yang melekat kepada zat Allah, yang mana Allah berfirman dengan hal itu, maka itu bukan makhluk. Itu yang harus difahami. Ya, izin bertanya Pak Ustaz. Al-Quran yang melekat pada makhluk itu apakah kadim atau baru? Al-Quran yang melekat kepada makhluk. Saya tak menjelaskan Al-Quran. Kan Anda tadi mengatakan. Kodim, ya jelas kodim itu kalam yang melekat, itu melekat pada, Allah. Pada diri Allah. Apakah kodim. Kalam itu kadim atau baru? Kodim. Berapa yang kadim di situ? Maksudnya? Berapa kadim di situ? Karena melekat pada diri Allah. Diri Allah kadim dengan melekat itu. Pertanyaannya kurang tepat, Pak. Seharusnya jenengan bertanya begini caranya. Caranya bertanya seharusnya begini. Kalamullah itu ya, Allah itu punya sifat, Pak. Seperti ya. Manusia kan punya sifat ya, punya marah, punya dengki, dan lain sebagainya. Jadi Allah itu, seperti manusia Pak ya? Tunggu dulu, ya, jangan disimpulkan. Allah seperti manusia. Jangan disimpulkan dulu, belum saya selesai menjelaskan. Baik. Jenengan ingin penjelasan apa mau berdebat? Kalau berdebat sekarang atur timer saja. Enggak. Karena begini, justru Bapak saya undang untuk menjadi hakim. Ya, makanya ya, jangan disimpulkan dulu. Hebat. Ya, Anda Ustaz yang hebat. Ya, jangan disimpulkan dulu, saya jelaskan, nanti Anda tanggapi, gitu ya? Ya, pakat. Ya, jadi yang ditanyakan Anda adalah kalam Allah, ya firman Allah yang melekat menjadi sifat Allah, yang melekat dengan zat Allah. Maka itu kodim, gitu. Seharusnya Anda bertanya begini caranya, kodimnya itu sejak kapan? Nah, gitu. Apakah sejak zat Allah ada atau ada permulaannya atau bagaimana? Nanti saya akan jawab bahwa yang namanya qadim itu juga azali dan baqa ya. Jadi sifat Allah
itu yang kita bahas adalah kalam ya. Kalam ini yang melekat kepada zat Allah, yang pertama azali, qadim, la awwala lahu, tidak ada awalnya. Sebagaimana zat Allah tidak berawal, dan juga baqa, kekal, tidak ada akhirnya. Beda ya dengan Asma'ul Husna. Kalau Asma'ul Husna itu namanya sifat fil af'al. Ya, sifat pekerjaan Allah. Kalau Asma'ul Husna itu ada permulaannya tapi baqa, kekal. Kalau sifat 20 itu qadim, tidak ada awalnya dan juga kekal. Gitu Pak, termasuk kalam. Monggo ditanggapi. Ya, jadi pertanyaannya sama tadi Mas Ida. Yang berapa yang qadim pada, karena Anda mengatakan menempel pada zat Allah. No. Jadi berapa yang qadim? Zat itu atau firman? Berapa yang qadim? Gimana ya pertanyaannya ya? Kok bisa berapa itu? Kan Anda mengatakan melekat pada diri Anda kalam, sifat kalam itu. Jadi sifat pada kalam Allah itu qadim dengan zat Allah. Ya, kok ada berapa itu dari mana pertanyaan berapa itu loh? Karena Anda mengatakan melengket-melengket. Melekat pada diri Allah. Ya. Jadi pada terus diri berapanya Allah berapanya itu apa kalam maksudnya? Pada diri Allah ada sifat kalam melekat. Apakah terus sifat kalam melekat ini qadim, sama qadimnya dengan zat? Iya, sama. Samalah. Berarti dua yang qadim. Loh, kan sudah melekat barusan kok. Satu. Kalau melekat itu gimana, Pak? Kan satu, kok masih dibagi dua, satu, gimana? Sifat melekat. Kalau menurut Anda saya dari bisa membagi Anda, dua itu dari di mana gitu. Ada dua hipostasis di situ. Kata zat siapa itu? Saya tidak menyimpulkan firman di sana loh ya. Saya tidak menyimpulkan seperti itu kesimpulan Anda loh ya. Ya. Saya mengatakan segala bukan, sifat bukan kesempurnaan. Pak Ustaz, bukan saya menyimpulkan. Saya hanya bertanya berapa yang qadim? Satu lah yang qadim. Satunya. Yang satu itu yang mana yang qadim? Zat atau sifat? Loh, sifat ini kan sudah melekat di zat, Pak. Jenengan gini loh. Ini perumpamaan ya. Saya bukan menyamakan, hanya perumpamaan. Saya kasih logika biar Anda masuk gini loh. Anda memiliki sifat marah kan ya? Punya sifat marah. Lah, sifat marah itu kan melekat kepada diri Anda. Ya. Ngapain masih dibagi dua seolah-olah ada dua pribadi? Ya. Jadi, itu salah. Jadi itu Allah seperti saya. Jadi Allah itu seperti saya. Saya tidak mengatakan seperti. Tadi Bapak ngomong. Itu perumpamaan. Saya kasih logika biar Anda logika masuk gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan antara Anda dengan sifat marah Anda itu berbeda seolah-olah dua pribadi? Itu kan pertanyaan blunder namanya. Bukan pribadi, bukan, saya tidak mengatakan pribadi, tapi saya mengatakan sifat ini loh. Qadim. Qadim itu qadim. Dalam bahasa Arab, qadim itu apa sih? Isim, fi'il, apa huruf? Ya, kekal, kekal. Tunggu dulu, saya katakan anunya dulu. Apa bahasa Arabnya dulu? Qadim itu isim, fi'il, apa huruf? Saya tidak tahu. Nah, seharusnya jenengan harus tahu. Pertanyaan saya qadim lagi, kalau kata yang berapa sifat yang melekat pada diri Allah? Tidak masuk, Pak. Pertanyaan jenengan salah itu. Bukan yang 20 itu. Loh, yang 20 itu sifat yang 20 sudah melekat. Kalau sudah melekat, ya, maka itu namanya qadim. Tidak perlu dibagi-bagi, berarti ada banyak qadim dong. Tidak, karena sudah melekat gitu loh. Ada susu, ada kopi, dicampur jadi satu. Ngapain mau dibagi dua lagi, Wan, sudah jadi satu? Jadi di dalam satu itu ada beberapa masalah di situ. Gimana sih? Kan ada susu, ada kopi. Ada susu, ada kopi, ada gula, ada air. Ketika susu dan kopi itu sudah jadi satu, bisa nggak dibagi dua lagi? Tapi masih bisa dikenal. Loh, kok masih bisa? Gula. Saya pertanyaan bisa, saya dikenal bahwa ada, sama manis bisa enggak bisa? Begini, masih bisa dikenal ada kopi di situ, ada gula, ada air. Berarti ada tiga hipostasis. Apakah kalau namanya yang jelas kan semua sudah saya bedakan, Mas. Sudah saya bedakan. Allah itu punya sifat. Iya, sifat. Ya, Allah itu punya sifat. Siap. Nah, kan kalau sifat, kan kalau Mu'tazilah itu dia apa? Linda Wafi. Dikesampingkan. Iya, Bang. Dikesampingkan siapkan itu. Siapkan botrek.
Iya, ini saya ngajari anak TK pelajaran biologi. Siapkan botreks kalau dialog sama beliau. Ya, 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 silakan. Anda mengajari anak TK. Silakan, silakan. Siapkan botreks kalau dialog sama dia. Aduh. Jadi sifat kalam. Selain sifat kalam kan ada lagi sifat mendengar, melihat. Apakah melengket-lengket semua pada diri Allah? Pada zat itu? Gini, Pak. Ya, sebenarnya saya salah ketika menjawab pertanyaan jenengan ini. Kenapa ya, ya, ya. Salah? Karena ketika anak kelas 2 SD sudah belajar biologi, itu udah akan mudeng. Nggak nyambung, tahu nggak? Tadi ya. Saya tanyakan kodim itu isim fi'il apa huruf, jenengan langsung bilang nggak tahu. Jadi ya, gimana cara saya nerangkannya gitu loh? Antara sifat dan zat ini Anda nggak paham berarti. Dari nol berarti. Bukan dari nol ya, dari bawah nol jenengan ini gitu loh. Mungkin jenengan ngaji dulu lah gitu, mungkin ngaji apa surah Fatihah dulu, nanti apa namanya itu baca Quran dulu. Tolong dijawab dulu. Yang sifat-sifat itu, masalah sifat-sifat kan Anda mengatakan melekat, itu kan Anda tidak bisa otak saya menerima karena ada beberapa macam sifat, misalnya sifat melihat, sifat mendengar, mengetahui. Apakah sifat-sifat ini melekat semua pada Tuhan? Dan apakah itu semuanya kadim? Jadi berapa kadim? Gimana ini? Pertanyaan mudah dijawab. Pertanyaannya mudah, Pak. Tapi saya yang jelaskan ke jenengan gagal paham gitu loh. Coba ya, kalau yang saya paham misalnya kalau melihat itu kan apaal perbuatan. Kemana itu, Pak? Aduh, jauh ini. Ada berapa yang kekal di dalam diri Allah? Tunggu. Jenengan memahami Allah itu punya berapa macam sifat? Tunggu, sifat Allah itu dibagi jadi berapa, Pak? Setahu jenengan. Yang saya pernah pelajari itu sifat 20. Sekarang Idrus Ramli menjelaskan sifat 50. Aduh. Kan jadi, Imam Asyari, jauh ini, jauh ini, Pak. Jauh, jadi, ini. Jadi Anda tidak percaya Imam Asyari sifat 20 ya, pelajarannya? Ya, kalam, saya tanya sedikit. Saya murid ini. Itu 20 itu dibagi berapa kriteria? Begini, ada sifat nafsi, 20 itu melekat itu pada diri Allah atau bagaimana? Iya, enggak, saya tanya dulu. Sifat nafsi itu apa? Saya enggak tahu sifat nafsi apa sekarang. Kau memang kan tidak saya, tahu. Kan saya begini, saya tamang kanak-kanak, Anda dosen. Sekarang tamang kanak-kanak ini bertanya. Sifat nafsi apa? Mana apa? Ya. Anak-anak itu bertanya itu berapa? Begini, kalau saya itu kan manusia, mudah dipelajari. Saya di manusia. Saya manusia jadi gampang menjawabnya. Tapi kalau Allah, Anda mengatakan sifat-sifat, itu berapa? Dibuka. Astaga, juga anunya saya. Videonya dibuka. Saya juga mau kasih lihat muka. Kenapa tidak bisa terbuka video saya? Supaya Pak YP melihat muka saya, mengenal juga. Sudah ditutup oleh Allah. Gini, Pak. Jenengan ya, ternyata enggak paham. Sifat Allah terbagi jadi berapa itu jenengan enggak ya, paham. Berarti gimana? Anda juga saya tidak paham karena ini. ada teori begini. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan kepada orang lain, berarti Anda juga tidak paham. Nah, itu yang saya tahu. Kalau berarti sesuatu itu kita tahu, kita paham. Waduh, kacau. Jadi sama-sama tidak tahu. Karena yang saya tahu juga itu, kalau kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain, lantas tidak bisa memberikan pengertian kepada orang, berarti Anda juga tidak tahu. Oh, berarti kalau ya. Ada guru SMA ngajari biologi ke anak TK, anak TK-nya tidak paham-paham, berarti gurunya juga tidak paham gitu ya? Ya, dia tidak mampu memberikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi yang hebat itu kalau orang itu mampu memberikan pemahaman kepada orang lain, di mana orang lain itu paham. Iya. Padahal kalau menurut saya, Pak, bukan gurunya yang enggak paham, tapi Dinda Wafi ini. Dinda Wafi coba ditanya sama orang tua ini. Allah itu berapa pribadi, coba tanya. Iya, berapa pribadi, Allah, Pak? Allah bukan pribadi, Allah itu roh. Allah bukan pribadi, Allah itu roh. Enggak, coba lihat. Kata siapa?
Apakah Allah itu roh? Kan Nabi Isa yang mengatakan, Nabi Isa yang mengatakan di dalam Alkitab, di dalam Injil. Jangan mau nanya Islam apa nanya Bible sih? Aduh. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu begini. Dia ini Kristlam. Ya, begini. Kristlam dia ini. Ya nanti saya kirimkan linknya, bahayanya kalau kita ya, tidak percaya lagi. Kitab-kitab sebelumnya. Nanti saya kirimkan Al-Quran. Link lagi. Disunat aja dulu Pak Ibnu Kalam. Disunat aja Pak. Pakai kapak, mau? Sudah, saya sudah disunat. Sudah. Indah, dihilangin kepalanya biar bisa berfungsi lebih baik. Begini. Di dalam Al-Quran, Allah itu kan ada di dalam Al-Quran itu. Allah yang zahir dengan Allah yang batin. Jadi, sama saja batin dengan roh itu kan beda-beda tipis. Loh, kok Allah bisa yang gitu loh. Dengan Allah yang ini. Tambah lucu dia. Saya punya kamus ini Pak ya. Aduh. Kamus bahasa Indonesia ya, Arab ini. Begini Pak Suma, biar ini kamus saya. Biar dulu Pak Ustaz menjawab. Jangan dulu ya, ini. Saya punya kamus bahasa Arab ya. Mana di sini ada keterangan ya, roh itu sumbang, sama dengan batin beda tipis. Ketawa aja Pak. Yang mengganggu konsentrasi lah. Biarkan dulu ini, saya bicara dengan Pak Ustaz. Ini saya ada punya kitab ilmu kalam membahas Mu'tazilah dan Asy'ariyah, Pak. Ya. Pertanyaan Anda enggak ada dari di kulit aja enggak ada gitu loh. Termasuk firman Allah makhluk atau bukan makhluk? Tidak ditulis di situ, tidak dibahas di situ. Ada kalau di sini. Tapi pertanyaan ya. Anda itu enggak nyambung. Nggak nyambung bagaimana maksudnya nggak nyambung? Kan jenengan saya tanyakan barusan sifat Allah terbagi jadi berapa, Anda bilang 20. Sejak bilang 20 itu sudah nggak nyambung sama sekali, Pak, gitu loh. Oh, jadi seharusnya yang nyambung itu yang bagaimana? Kalau menurut seharusnya anda? Jenengan jawab, saya kasih tahu ya jawabannya ya. Ini khusus ya. Khusus kepada jenengan aja ini. Jangan ya, kasih ya. Tahu yang lain ya. Jadi sifat Allah itu terbagi menjadi dua, Pak. Ada sifat fil dzat, ada sifat fil af'al. Ada sifat yang melekat kepada zat Allah, ada sifat yang berkaitan dengan pekerjaan Allah. Itu ilmu kalam, baik Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah memahaminya begitu. Ini saya kasih tahu khusus Anda ya, jangan kasih tahu yang lain. Terus. Dulu, sifat yang melekat pada Allah itu kadim atau tidak? Ah, ulang lagi ini akhirnya. Qadim. Ya, karena memang pertanyaannya karena memang itu sangat menarik bagi saya. Karena kalau saya hanya ada satu yang kadim. Hanya Allah, hanya zat Allah. Lah. Tunggu, Bang. Sifat itu saya kesampingkan termasuk nama. Jadi kalau saya hilangkan namanya Tuhan, nama Allah. Ketika Anda lahir, Pak ya. Ketika Anda lahir, pertama Anda lahir, itu sifat-sifat kemanusiaan sudah ada pada diri Anda atau masih jadi dua gitu? Anda berpisah, nanti Anda sudah balik, baru menyatu begitu. Jangan manusia yang dijelaskan, jelaskanlah Allah. Loh, saya pakai logika ini loh. Logika manusia aja jenengan enggak bisa, apalagi Allah gitu loh. Kalau logika manusia gampang, Pak. Kan kita bisa tahu semua bahwa kita bersifat-sifat begini loh. Gampang-gampang gimana? Ah, begini. Untuk memahami pertanyaan saya itu begini. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah sifat-sifat itu sudah ada? Misalnya sifat kalam. Ada. Jadi pada waktu sebelum alam semesta diciptakan, apakah Allah itu bernama Allah? Iya. Berarti sudah ada bahasa. Karena Allah itu berbahasa Arab, berarti Allah berbahasa Arab pada mulanya. Kata siapa Allah itu bahasa Arab, Pak? Kan Allah itu bahasa Arab. Kata siapa? Kata siapa? Jadi dalam Al-Quran Allah. Tuhan. Jadi apakah nama ini sudah ada sebelum alam semesta diciptakan? Berarti di Bible juga ada, Pak ya? Kristlam dia. Tolong Pak Sumadi diam dulu karena saya mau tanya. Aduh. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah nama itu sudah melekat pada diri alam? Bang Zuma, Alfamart buka dah bang, saya mau beli bodrek bang. Ajak main kerelaan. Allah itu tidak punya awal. Allah itu tidak punya awal. Apakah dia bukan makhluk? Sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah nama itu sudah melengket pada zat alam? Lah iya. Nanti diketahui bahwa Allah adalah Allah
setelah ada pribadi-pribadi yang baru. Nah, berarti ada siapa dua yang baru itu? Siapa nama yang kekal itu? Berarti nenek ada Mukiper. Hey! Aduh. Gimana ceritanya ini? Ya, berarti ada dua yang kekal. Namanya enggak, sekarang bapak. Begini. Sekarang begini. Nama bapak ini kan Deng Uceng. Apakah Deng Uceng dengan Anda ini dua? Nah, kita bicarakan enggak, saya tanya dulu. Anda kan enggak ada sanad ilmu. Sekarang saya tanya, apakah Deng Uceng dengan Anda itu dua pribadi? Kan Allah itu laisa kami sendiri. Kutanya Ki dulu, Pak. Pak Kanjaki, ya lo. Nama tak Deng Uceng dengan kita sendiri, apakah dua pribadi yang berbeda? Satu pribadi. Ya udah, telan itu. Itu bisa ya. Paham. Ya. Ya, sekarang pertanyaan, sebelum alam semesta diciptakan, apakah semua sifat-sifat itu sudah ada pada diri Allah? Oh jelas, pasti. Lah Allah itulah sifat itu sendiri. Allah itulah sifat itu sendiri. Gimana ceritanya? Sifat yang disifati oleh Allah itulah sifat Tuhan. Kalau sifat itu tidak ada pada diri Tuhan, tidak ada pada diri Allah, berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang, apakah Allah itu Tuhan baru atau Tuhan dari sononya memang? Ayo. Jadi saya tanya dulu Bapak. Apakah Allah itu Tuhan baru atau memang dari seranya itu adalah Tuhan? Sebelum alam semesta diciptakan, sifat-sifat itu sudah melekat pada Tuhan. Sudah melekat pada Allah. Nah, itu Anda paham. Terus kenapa Anda tanyakan lagi? Pertanyaan berikutnya, berapa yang kekal? Gini Kang Ustaz, cuma tadi nggak dengar. Jadi sebelum Allah diciptakan. Jadi Allah itu sudah memiliki sifat pada dirinya sendiri. Kenapa dia disebut pencipta langit dan bumi? Karena itu sifatnya dia. Kenapa dikatakan dia maha kuasa? Karena itu sifatnya dia. Kenapa dikatakan dia maha pencipta? Karena itu sifatnya dia. Maha perkasa karena memang itu sifatnya. Sifat yang ada pada dirinya. Sehingga dia dikatakan sebagai pencipta. Berapa jumlah sifat yang dari awal itu? Yang sejak dari awal? Berapa jumlah sifatnya? Oh, sifat menjaga, banyak banget, Pak. Segala sifat kesempurnaan itu dimiliki Allah, Pak. Segala sifat yang berkaitan dengan kesempurnaan itu semuanya ada pada Allah. Jadi Allah sebelum ngasih Anda makan, itu Allah sudah zat pemberi makan, gitu loh. Ya, termasuk sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Loh, kita mau bahas sifat fidzat apa sifat filafal sih? Aduh, bingung saya ini. Jadi sebelum alam semesta diciptakan, siapa yang dilihat Tuhan? Loh, gimana sih pertanyaan kok dijawab sendiri itu loh? Sebelum alam semesta diciptakan, siapa ya, Allah sudah maha melihat. Allah sudah maha mengetahui. Ya jelas lah, Pak. Emangnya Allah Yesus gitu harus ujuk-ujuk lahir dulu, kalau lapar makan dulu gitu. Yesus itu Tuhan bukan Allah. Aduh, ini. Ya, beri juga kesempatan saya menjawab. Menjelaskan tentang tauhidnya Mu'tazilah menurut versi saya. Menurut versi batu nisan. Ya, jangan bawa-bawa Mu'tazilah lah kalau versi jenengan. Mu'tazilah punya versi sendiri. Apa namanya kalau saya? Tarekat. Mau diberi nama apa? Jenengan ini berarti Torekot Anu, Pak. Anu sebenarnya. Ala Farhatiyah gitu loh. Ya, Torekot ala Farhatiyah. Torekot ya. Karpe Dewe. Bahasa Arabnya ya. Itu. Nah, sekarang Allah menurut saya itu laisa kamitsli syai'un. Jadi selama ini tarekat nama. Ini tarekat seenak edewe. Nah, sekarang begini pertanyaannya supaya lebih mudah menjawabnya. Pak Jokowi, Pak, itu punya anu dong tidak? Pak. Pak kirim alamat, saya mau ngirim bodrek ini, Pak. Saya itu berkesimpulan begini, Anda masih mensamakan Allah dengan manusia. Begitu kesimpulan saya setelah mendengarkan. Iya. Karena misalnya saya mengambil logikanya begini, Pak Jokowi itu punya nama kan? Sedangkan
Putara si Tenguce. Isa kami selihi. Jadi Allah itu pernah tidak punya nama. Karena kalau kita memberikan nama pada zaman awal itu sebelum alam semesta diciptakan, berarti tidak memenuhi kriteria laisa kamislihi syai'un. Termasuk sifat-sifat itu. Jadi bagi saya itu Allah itu maha pencipta. Termasuk. Iya Pak. Anda ya, paling ya. Benar. Maha benar Bapak Ibnu Kalam atas segala firman-Nya gitu sudah. Ya kita berbeda. Jadi bagi saya yang kekal itu zat Allah. Jadi nama itu diciptakan. Termasuk bahasa Arab namanya Allah di dalam Al-Quran. Allah kalau di perjanjian lama Yahwah. Itulah nama aku yang abadi. Iya dah, terserah aja dengan dah. Ya, bukan terserah, kita berbeda. Jadi kita simpulkan saja karena kita mau tidur. Bukannya Bapak mengakui bahwa nama Tuhan pencipta dan bumi itu Yesus? Nah, itu untuk orang Kristen, untuk orang... Berubah lagi? Begini, untuk orang Kristen, untuk orang Hindu itu Brahmana. Bapak berubah lagi? Untuk orang Cina itu namanya Tao. Bukan berubah, enggak berubah saya. Katanya Yahshua HaMashiach itu pencipta langit dan bumi, gimana sih? Berubah lagi ya? Alah, saya berubah. Iya, kalau Tuhannya Cina itu namanya Tao. Kalau Bapak namanya Sok Tao gitu loh. Bukan Tao, kalau dia ini Tao Cho. Ya kita simpulkan saja. Kita mau ya sudah simpulkan sendiri Pak. Oh iya, kita berbeda. Ya, jadi bagi saya itu sebelum alam semesta diciptakan, Yang Maha Ada itu tidak mempunyai nama, tidak mempunyai sifat-sifat. Ya. Jadi nama dan sifat-sifat itu diciptakan. Jadi ya. Yang kekal itu hanya satu, zat Allah yang maha pencipta. Kita sama Pak, sama-sama keturunan Nabi Adam. Cuma saya jadi jalur Nabi Musa, jenengan dari Fir'aun gitu. Oh begitu, ya. Nanti keputusan yang maha adil yang memutuskan di akhirat. Iya Pak. Ya. Itu kan. Nanti yang menghakimi Bapak siapa? Yesus. Yang menghakimi Bapak nanti. Yang menilai yang menghakimi dan mengucap nanti Yesus. Begini, yang menilai itu Allah yang apakah saya yang benar atau Anda yang benar? Kita bukan manusia. Terus yang menghakimi Anda Yesus? Yang menghakimi itu Allah. Bukan Yesus. Kalau di Kristen itu yang menghakimi ya Yesus, mereka percaya begitu. Tapi jadi harus ada perbedaan Kristen. Begini, kan sudah pernah dibaptis Anda. Harus ada perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen, jangan disamakan. Nah, justru Bapak yang menyamakan. Membedakan. Makanya Anda saya itu agamanya Krislam. Saya menjelaskan perbedaan. Krislam. Berbeda. Iya, dia ini Krislam ini, Dek. Dia ini agama tauco, tahu tapi ngaco. Iya, itu bagus loh Pak nama dari saya barusan itu. Jadi jenengan membuat madhab namanya Ala Farhatiyah. Itu bahasa Arab Pak, artinya Carpe Diem. Pak Ucen, Deng Ucen. Malam kejika tahu menapa maling-malingnya sengi donasi. Tidak, ada hubungannya donasi. Dan keyakinan Bapak tergantung donasi. Kalau donasinya dari Islam ke Islam-Islaman, donasinya dari Kristen itulah sebabnya ke Kristen. Begini, itulah sebabnya antara Uti Watumena dengan saya agak renggang. Karena saya mengkritik, dia punya ilmu. Tapi bukannya sudah benar. Pernah jadian. Berarti saya mengkritik nih, pendapatnya terus. Pak Bombong. Ini dalilnya imanuhu biamplopihim. Itu Pak Denguceng ini bukannya mau di rukiah, bukan dia mau disuruh mandi tujuh rupa bunga, tujuh sumur baru disunat ulang gitu ya Denguceng. Terserah yang jelas saya tidak mau nggak mau lagi suruh begini Bapak udah suruh lagi itu. Saya cium tangan.
Oh, masih mendendam sama saya. Enggak. Tidak, lucu aja. Ya, saya ingat itu. Pernah saya berdebat dengan Anda, terus saya ya, lupakan saja. Lupakan saja. Aduh. Allahu Akbar. Halawatnya sebenarnya, Gurunda ini ya. Halawat ya. Halwatia enggak begitu, Kanda. Ya, saya tahu kan halwatia itu zikirnya itu sampai ini, kebetulan tetanggaku, halwatia. Halwatia itu yang mirip ya. Joget-joget. Ya. Rate. Tapi salat Jumat, salat duhur selesai Jumat ya, Ibnu Kalam? Enggak, saya enggak salat duhur di waktu hari Jumat, Pak. Tidak ikuti halwatia? Enggak. Tapi saya lihat di masjidnya di Maros itu banyak yang salat duhur dulu baru salat Jumat. Enggak, salat Jumat dulu baru duhur. Salat Jumat dulu baru salat duhur. Tapi kenapa betul, tidak taat? Saya lihat di masjidnya itu, masjid rayanya Maros. Tidak taat sama gurumu. Kacau gurumu. Kau kan aliran halawatiya. Iya, saya enggak ikuti lagi aliran itu. Oh, aliran apa sekarang yang diikuti? Ku bilang dia sekarang itu Krislam. Kristen kapal selam. Aduh Allah. Ya, sorry lah kalau temannya masih ingat itu. Ini. Sorry, kalau masih ingat itu cium tangan, sorry lah. Atau ya, ada ilmunya di hati, cuma kita simpan di hati. Ada ilmu, cuma candaan saja itu Deng Ceng. Deng Ceng, engkau pada disengeta metandre, teruntuk di pengelatalah. Enggak, orang-orang Mu'tazilah enggak mau memahami seperti itu. Itulah yang saya hindari, makanya saya katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Saya tidak mau membandingkan dengan manusia. Iya. Jadi kalau saya menggambarkan tentang Allah itu tidak, pada awalnya itu tidak bernama. Jadi pada nama saat itu Allah, contoh, pada saat Allah Al-Khaliq ya, pencipta, dari tiada menjadi ada. Ada enggak manusia yang bisa mencipta dari tiada menjadi ada? Ada enggak? Bisa kasih Kak contoh satu? Adakah manusia yang bagaimana, Pak? Mencipta dari tiada menjadi ada. Tidak satu ada. Biji beras saja, satu biji beras, satu butir beras. Ya, hanya Allah yang Maha Pencipta. Nah, kenapa kalau Maha Pencipta disematkan pada Allah, kita bilang sama dengan makhluk? Karena tidak ada yang menyamai Allah. Iya, tidak sama. Manusia kan tidak ada yang pernah mencipta beras. Tidak ada yang mencipta beras. Iya, tidak ada mencipta. Artinya maksudnya Allah mampu mencipta dari tiada menjadi ada. Ada enggak manusia yang mampu? Tidak ada. Makanya maha pencipta ya, kalau manusia Allah maha hanya pencipta. Berkarya. Jadi bagi saya itu Allah itu maha pencipta, itu saja. Allah maha pencipta dan memerintah. Maha pencipta. Itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Oke, maha pencipta itu kadim bersama Allah atau tidak? Kadim bersama Allah, ya itulah yang saya pahami. Itulah yang kadim. Itulah sifat yang kalau saya. Kalau kadim bersama Allah, apakah maha pencipta itu adalah Allah itu sendiri? Maha pencipta Allah itu sendiri. Ya. Jadi misalnya sifat-sifat yang mirip pada manusia itu, saya kesan misalnya mendengar. Kan manusia mendengar. Tapi apakah? Jadi misalnya begini, saya ambilkan contohnya dulu. Misalnya Allah itu maha tahu. Silakan. Jadi untuk apa lagi melihat kalau maha tahu? Nah, itu pemikiran-pemikiran. Saya tanya sedikit, Bung Kelam. Apakah Anda tahu jumlah daun yang gugur seluruh dunia? Tidak usah ditanyakan seperti itu, Pak. Kan terus jawabannya. Anda tahu tidak? Ya. Pertanyaan tidak, kan? Seperti itu kan sudah ada jawabannya pada diri Bapak. Ya, berarti tidak tahu. Apakah Allah tahu semua daun yang gugur seluruh dunia? Ya, dia tahu. Nah, artinya tidak, apa? Tidak, Allah tidak, maha tahu. Itu kan ada hadisnya itu. Tidak daun-daun yang Allah jatuh saat kita aja itu Allah tahu. Enggak, saya kasih ini sedikit. Allah maha tahu kan? Ya, Allah maha tahu. Jadi untuk apa melihat? Maha tahu. Manusia. Kan pertanyaannya itu menggelitik bagi saya. Untuk kan apa Allah melihat? Kita kebahas tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa. Ya, artinya serupa maha Allah. Tahu dengan tahu beda kan? Bagaimana pertanyaan, Pak?
Maha tahu dengan tahu beda kan? Ya beda, karena yang satunya pakai maha, yang lainnya tidak. Lain sekan, maha melihat. Apakah Anda mampu melihat surga dan neraka? Bagi saya, Allah itu tidak perlu maha melihat lagi, karena beliau sudah maha tahu. Tidak perlu lagi mendengar. Bisa kira-kira. Ampun ya Allah. Jadi kalau Bapak itu memahami Allah itu banyak sifat-sifatnya. Iya, itu yang saya pahami. Idrus Islamli sekarang ini sifat itu sampai 50 sekarang. Ada bukunya itu. Kalau yang masalah bahwa Idrus Islamli, Pak, dia guru saya. Oh ya. Betulkah itu ada anunya sifat 50? Karena saya dengar dari videonya sendiri. Idrus Islamli ya, sendiri yang bukunya saya punya itu, Pak. Ya. Sifat 50 kan? Iya. Ya, sifat 50. Jenengan minta berapa? 100? Enggak. Enggak, maksud saya itu sudah ada perbedaan dengan Imam Asy'ari yang hanya 20. Aduh, tahulah Pak, terserah jenengan, Pak. Ya. Jadi saya mengapresiasi ilmunya. Jenengan baca di mana itu? Imam Asy'ari bilang 20 itu coba ditampilin ya, datanya, Pak. Itu kan pelajaran SD. Kalau kita belajar waktu SD itu langsung enggak ada. SD mana itu? Imam Asy'ari udah bilang 20 loh. Tadi ngadi Bapak ini. Pelajaran dasar itu di sekolah-sekolah, Pak Dokter. Iya, memang pelajaran dasar, tapi bukan dari Imam Asy'ari 20 itu loh. Iya, bukan lagi. Dari guru-guru agama lagi itu. Loh, kita kalau berbicara Imam Asy'ari, ambil kitab Imam Asy'ari. Satu, Al-Ibanah, An-Usuluddiyanah. Dua, Risalatu Ahli Tsagr. Tiga, apa? Kitab apa itu yang bilang 20? Ya, pada umumnya orang menjelaskan di YouTube ini sifat 20 atau di bukan saja di YouTube, di ceramah-ceramah kalau berarti kita undang itu. Dapat ilmunya di YouTube, bukan di kitab Imam Asy'ari. Jadi sekolah-sekolah agama. Sekolah agama. Oh ya, wes, tidak apa-apa, wes. Monggo. Sudah jam 12 lewat. Barangkali tidak ada lagi masalah yang perlu dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kalam. Oh, masih ada yang bertanya. Ya, silakan, Pak. Mau nanya satu aja, Pak Kalam. Kira-kira nanti kalau Pak Kalam mati, kenangan terindah Pak Kalam di dunia itu apa, Pak? Kenangan terindah? Satu ya, aja. Ya, waktu menikah. Oh, menikah ya sudah. Ya, waktu menikah. Oh, iya. Itu aja, Pak? Iya, itu aja. Kirain waktu dibaptis. Nah, itu baptis itu. Kan tidak seperti itu baptis. Baptis itu kan di percik air, terus atau di selam. Itu baptis. Oh, jadi kenangan terindah selama di dunia ketika Bapak mati nanti adalah menikah, Pak, ya? Saat menikah, ya? Iya, itu yang... Tapi sepertinya sekarang saya jarang. Saya jarang ingat sekarang. Kan sudah tua kan. Bagaimana kita akhir saja? Siapa ya tadi? Udah siapa gini itu? Aja. Pak Ibnu Kalam istirahat saja. Iya. Terus renungkan apa yang dibicarakan ini. Ya mudah-mudahan nanti dapat memahami dan menjadi wasilah, jadi kesembuhan dari penyakit Pak Ibnu Kalam. Itu aja. Ya, amin Pak, amin. Belum Ibnu Kalam pergi, izinkan saya memohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan, karena kasih sayangku sama Ibnu Kalam itu, karena saya masih menganggap saudara seiman.
tapi ya bong aja nentar pencaji Yesus kasih pengelat ta'ala tadam pengi kamu raja. Tidak pernah Pak saya mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Itu kan dilarang di dalam Al-Quran. Nah, cocok nih ngomong aku tuh. Jadi ada banyak meraja, ajat-ajat tapi kok ya rumah rasa ki. Itu nuki matu kesun mundrita pengelatal. Saya tahu anunya itu Pak, saya tahu ayatnya. Laka dekafara Allah si kalu innallaha Isa bin Maryam. Oke. Pekur kapan? Ada orang yang mengatakan, makanya saya masuk Kristen, saya kritik itu Henry Tandiansa. Karena Henry Tandiansa itu memahami Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Saya berdebat dengan Henry Tandiansa. Oke, siap. Tapi, tanam bengkak, siapa tadi yang buka? Silakan, saya serahkan. Kembalikan. Oh, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya ya, terima kasih Pak Ibnu Kalam ya untuk ya, saya juga waktunya. Mau kata-kata saya Pak yang tidak berkenan di hati ya, siap. Untuk itu ya kita memang ini saling memaafkan lah ya, jadi apapun itu kami tetap berharap. Saya menyampaikan sedikit ya, tiga jalan keselamatan yang diajarkan dalam Al-Quran Pak Ibnu Kalam. Pertama, dua kalimat syahadat ya. Karena kenapa harus dengan itu? Pertama, karena memang harus Islam ya itu. Karena Islam itu agama yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding agama-agama yang lain. Yang kedua, amalan-amalan soleh ya. Yang ketiga, istiqomah dalam Islam, tidak mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Siapa Ibnu Kalam? Mungkin ya. Itu saja yang dari saya sampaikan. Kalau memang tidak ada lagi yang mau dibahas pada malam hari ini, saya tutup saja untuk diskusi atau dialog-dialog santai kita bersama Ibnu Kalam pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi